Diduga saling ejek, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Warga mengaku resah karena para pelaku membekali diri dengan senjata tajam. Aksi tawuran dua kelompok remaja di jalan KRT Rajiman, Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Para pelaku tawuran saling serang dengan senjata tajam hingga batu dan kayu. Tawuran diduga terjadi karena masalah saling ejek. Aksi tawuran terhenti saat polisi tiba di lokasi. Warga mengaku resah dengan aksi tawuran remaja yang mengganggu aktivitas. Warga juga khawatir rumah mereka terkena lemparan batu hingga mengalami kerusakan berat. Kejaran saling lempar-lemparan. Lemparan batu? Iya, sama bawa samurai. Udah itu aja yang bawa samurai, mau bubarin. Itu pas aja sebelum polisi datang, nggak lama mereka pada bubar. Keluarin tembakan gitu? Iya. Di sini sering ada tawuran atau enggak? Baru kali ini sih, saya. Baru kali ini? Warga berharap agar aparat menangkap pelaku tawuran dan sering menggelar patroli mengantisipasi aksi tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.